Belakangan ini tampaknya waktu selalu berjalan seiring dengan kita yang masih belum bisa bergandengan. Happy birthday ya. Semoga di masa depan kamu akan selalu menjadi opsional terbaik. Jadikan duniamu yang sekarang ini sebagai tempat persinggahan layaknya sebuah pelabuhan. Sekalipun banyak pesiar telah diberangkatkan, namun kamu selalu bersabar untuk ditambatkan. Selamat ulang tahun ya. Jangan lupa ikatan kita dikencengin lagi, biar nanti saat berlayar kamu bisa jadi nakoda, aku yang jadi awaknya gak apa-apa deh. Kadang aku bingung sendiri mau nyapa kamu dari sisi yang mana, karena sekarang aku merasa sempit banget gara-gara ketindian sama mereka yang juga ngejar-ngejar kamu. Barakallah fi umrik ya. Meskipun sekolah berdekatan kita makin kesini makin pendek, tapi aku selalu doain semoga kamu panjang umur ya. Hai, bagaimana kabarmu? Mungkin laras restu ya. Oh ya, hari ini masal nyun mau ketemu sebentar nggih. Mau ngasih ucapan ke kamu nih. Sugeng tanggap baso ya. Mungkin tansah bener kan kaparingan panjang yuswa. Kan rezeki enggak meruat. Selamat ulang tahun. Semoga berkah diberi panjang umur dan rezeki. Jangan lupa bagi-bagi ya. Mungkin sekarang aku belum bisa memberimu apa-apa. Tidak ada kue atau pelengkap lain agar tiupan lilin makin bermakna. Di musim pandemi seperti ini pada akhirnya, kita harus memilih di rumah saja dan menunda merayakan momen hari ini bersama-sama. Namun kamu harus tetap semangat menjalani hari dengan bahagia. Selamat ulang tahun ya. Siapapun kamu hari ini, dimanapun kalian sekarang berada, apapun profesimu saat ini, teruntuk semuanya tanpa terkecuali. Esa Galeri mengucapkan selamat ulang tahun. Jaga diri kalian baik-baik di sana. Teruntuk kamu juga selalu berusaha berikan yang terbaik di sepanjang usia kita. Jangan pernah mengecewakan Indonesia. Semoga kebahagiaan dari Tuhan selalu menaungi kita semua. Semua perjuangan manusia di dunia ini pasti ada alasannya. Liter Aespa. Saya tidak mengerti mengapa harus ditakdirkan untuk berada di sini dan mengucapkan selamat atas hari kelahiran tanpa khusus ditujukan untuk angka manapun. Namun saya senang diberi kepercayaan dan memiliki kesempatan membuatkan sesuatu yang bagus untuk hari kelahiran kalian semua. Entah itu sekedar bingkisan atau sekedar kerajinan penyejuk mata. Terima kasih telah mendukung sejauh ini. Saya harap Anda tidak bisa mengatakan jika karena hari ini atau hari kemarin, bahkan karena hari yang akan datang Anda merasakan kesedihan. Anda harus merasa bahagia dan selalu berpikir positif dalam menjalani kehidupan di masa-masa seperti ini. Anda tidak sendirian dan banyak orang di luar sana mendukung Anda. Jadi, sudahkah Anda mengerti bahwa cerita hidup sejauh ini begitu sangat berarti? Mungkin jika Anda masih mengatakan tidak mungkin, Anda tidak sadar jika selama ini ada beberapa orang yang menginginkan Anda supaya terus hidup agar bisa menyemangati mereka karena andalah dunia mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Adieu.